Berikut ini viral di media sosial, seorang suami kesal saat pulang kerja mendapati istrinya membeli skincare. Bahkan pipi sang istri sampai ditampar sang suami. Peristiwa ini pun diam-diam terekam kamera dan viral di media sosial. Sebuah akun Instagram info, Lutim dan diunggah beberapa waktu lalu. Dalam video viral, nampak suami istri tersebut tengah berdebat di dalam rumah. Namun sosok sang suami hanya terekam dari arah punggungnya. Sedangkan sang istri tak terlihat wajahnya yang ditutupi tubuh suaminya. Lalu perdebatan terjadi, sang suami pun mengungkapkan kekesalannya karena sang istri yang membeli skincare. Saat pulang kerja, ia melihat isi kamar dari wanita tersebut sudah banyak produk skincare. Ia pun mempertanyakan tentang makanan sang anak jika istrinya terus-terusan membeli skincare. Namun sang istri menjawab alasan memakai skincare adalah untuk suaminya. Sayangnya, sang suami tak begitu senang mendengar jawaban tersebut. Ia lantas melayangkan tamparan ke pipi sang istri. Peristiwa ini pun memantik si perekam video yang langsung berlari ke arah sepasang suami istri tersebut. Bahkan netizen pun turut memberikan komentar beragam dalam video viral. Kenapa kau ini, bro? Baru kau pulang ke skin care dulu ya. Kau pergi ke kamar, ke skin care semua. Kau mau menangani kena, woy. Kenapa skin care terusnya, woy? Jauh, kita tahu, bro. Kita juga. Eh, bisa apa? Nah, bisa apa? Kita harus kita bahas semua. Kita mau skin care pun lah. Sudah, nge. Kenapa begitu? Astaga, kenapa aku dihidupkan? Astaga, disuruh dan berhati-hati, ya Allah, kenapa dipukul malam?